Balikin tas yang orang. Pergi. Bu, ini tasnya. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Mas. Sama-sama. Ya. Ibu mau tanya, nama nah ini siapa? Nama saya Harlan, Bu. Makasih banyak ya, Nak Harlan. Sama-sama. Terima kasih ya, Mas Harlan. Bu, saya pamit dulu ya. Terima kasih. Aku sangat bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan Mas Harlan yang telah menyelamatkan tas ibu. Semoga Allah membalas kebaikan Mas Harlan. Harlan! Harlan! Bukan urusan ibu. Harlan, ya ampun. Harlan. Kamu kemana? Aku mau pergi naik gunung. Harlan, kamu jangan pergi. Karena besok ibu akan memperkenalkan kamu sebagai penerus ibu ke mitra-mitra usaha ibu. Salah. Itu kan rencana ibu, bukan rencana aku. Aku itu punya rencana sendiri. Tapi Harlan, ini demi masa depan kamu. Masa bodoh dengan masa depan aku. Harlan. Iya. Ibu kok kayaknya 3 hari dengan ngeliat kakak kamu tuh pulang ke rumah, kemana ya? Saya juga nggak tahu, Bu. Kak Ibang kemana? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ibang. Kakak pasti mabuk lagi, kan? Sadar dong, Kak. Kelakuan kakak selama ini tuh udah nyakitin hati ibu kita. Lagian, mabuk-mabukan itu selain merugikan juga dilarang sama agama. Udah, ceramah. Bawel banget sih lo. Astagfirullahaladzim, Ibang. 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 Kakak. Ibang. Jangan. Apa lagi sih, Bang? Kembali. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sini enggak duit gua. Jangan, buat minum. Gua cuma butuh duit, Bu. Buat minum. Enggak lebih. Jangan paksa adik kamu lagi, ya, Nak. Kak, kalau mau minjem itu enggak boleh maksa. Gua enggak maksa. Gua cuma pinjam. Tapi lu berdua bikin gua maksa, tahu enggak lu? Sini enggak duit. Jangan paksa. Tolongin adik kamu. Ya. Ibu masih bela adik ini. Ibu nggak belain siapa-siapa, Nak. Ya udah, kalau ibu nggak mau bela siapa-siapa, ibu kasih Ibang duit. Kalau pengadakan ibu udah bilang, ibu nggak akan kasih kalau untuk menghancurkan diri kamu sendiri, Nak. Ibang nggak kenapa-napa. Cuman ibu kasih Ibang duit, buruan! Kakak bener-bener keterlaluan! Kakak bangun. Yang keterlaluan itu lu berdua! Lu tau gak? Jangan cukup. Sekarang juga kakak keluar. Keluar! Keluar dari rumah! Lu nantangin kakak lu sendiri. Udah lantang lu sekarang, usir-usir gua. Bu? Ibam udah gak mau kasar lagi. Ibam ikhlas kok. Ibu gak ngasih Ibam uang. Ya kan? Berarti ibu juga harus ikhlas. Buat ngasih gelang ibu sama Ibam. Jangan. Ini harga ibu satu-satunya. Jangan. Lari, Bu. Lari, Bu. Aduh, Kak. Iya. Lu udah bilang sama lu, lu harus nurut sama gua. Udah lancang sama gua. Awas lu, gua abisin lu. Tunggu. Tiba-tiba. Ibang. Gerangnya sini. Ibang. 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 Ibu durhaka. Selain gelangnya,
Enggak, enggak. Cepetan. Au! Au! Kamu kemana? Lo kalau main kasar, jangan sama ibu-ibu dong. Hah? Gue tuh paling kagak suka ya. Hah? Laki-laki tuh suka mukul perempuan. Siapa lo? Hah? Lo mau ikut campur urusan gue? Kalau lo pengen mukul gue, ayo silakan. Ayo, bangun. Ayo, bangun. Hah? Mau gue pukul lagi? Hah? Udah, tolong jangan. Bu, orang kayak gini gak bisa dibiarin, Bu. Hah? Jangan, nak. Jangan. Itu anak saya, nak. Hah? Bang. Au. Bang, lu kenapa? Kok kayak orang sakitan gitu lo? Iya, lu kagak biasanya lo. Ini gara-gara anak kota yang baru datang di kampung kita. Kita habis aja deh, Bang. Iya, kita hajar aja tuh anaknya. Di mana dia? Jangan. Jangan sekarang. Tuh anak sekarang lagi sama nyokap gua. Bahaya nanti kalau ketahuan. Kita tunggu waktu aja, ya. Lu tenang aja dulu. Oh, ibu enggak apa-apa. Alhamdulillah enggak apa-apa, Nak. Ya. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama, Bu. Saya juga kebetulan sedang lewat sini. Sebentar. Kayaknya ibu ingat deh waktu itu kamu juga bukan yang nolongin ibu waktu dijamret tas ibu? Oh, iya, astaga. Iya, Bu. Saya ingat sekarang. Iya, betul. Ibu tinggal di desa ini? Iya, saya tinggal sama dua anak saya. Oh, iya. Kok bisa sampai di desa ini? Lagi ngapain? Saya sebenarnya kebetulan lewat sini aja, Bu, karena saya juga mau pergi naik gunung. Oh, kalau gitu mampir dulu aja ke rumah ya. Aduh, insya Allah, Bu, terima kasih. Saya soalnya mau buru-buru, tapi sebelum naik gunung saya pengen ke musola nih. Saya dari tadi nyari musola di mana nggak ketemu-ketemu. Tuh, musolanya. Oh iya, ya udah kalau gitu saya ke musola dulu, Bu. Sekali lagi, Ibu, ucapin terima kasih. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Waalaikumsalam, Ibu. Ibu gak apa-apa, Bu. Alhamdulillah gak apa-apa. Bilang Ibu mana, Bu? Nih, Ibu lepas. Ibu pengen simpan. Supaya kakak kamu tuh gak hilaf. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya Ibu tuh ada yang nolongin, Nak. Siapa sih, Bu? Kamu ingat gak? Orang yang waktu itu nolongin kita kejamret. Yang kita pulang dari makam bapak kamu. Mas Harlan? Iya. Kenapa ibu gak ngajak dia mampir ke rumah kita, Bu? Ibu ditawarin, tapi dia bilang mau buru-buru. Dia soalnya mau naik gunung. Tapi kalau kamu pengen nemuin, dia masih sholat kok di musola kita. Ibu apaan sih, Bu? Anak ibu. Ya. Oh iya Pak Ustaz. Jangan lupa nanti kalau sudah selesai, tolong ditutup pintu musholahnya. Oh iya. Baik Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar! Ini ada masalah apa ya? Gak usah banyak tanya deh. Kita ada urusan sama lu. Astaghfirullahaladzim. Kalian tahu gak sih? Itu kan batas suci. Al-Saksi itu gak boleh naik ke atas. Masalah buat lo, ha? Ini musola punya kampung kita. Terserah kita. Lo itu cuma pendatang. Kalau kalian ingin mencari masalah, jangan di area musola ini. Mending kita di luar aja. Berani-berani sama kita ya, ha? Diam! Wah! 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 Astagfirullahaladzim. Ini tempat ibadah, bukan tempat berkelahi. Bubar kalian semua. Tapi Pak Ustaz. Apa tapi? Kalian tahu apa untungnya dari sebuah perkelahian? Yang menang cuma hanya akan jadi arang, yang kalah cuma hanya akan jadi abu. Bahkan Rasulullah SAW katakan, apabila kalian berkelahi, lalu di dalamnya adalah salah satu yang meninggal dunia, al-qatil wal maktul finar, kedua-duanya semua masuk neraka.
malu-maluin. Sudah, pergi sana. Malu-maluin aja. Hei, berhenti lu. Mau apa lagi kalian? Urusan kita tuh belum kelar. Maaf, gue udah gak mau nyari keributan lagi. Permisi. Jangan berurusan dengan Ibab. Coy, buang coy. Ayo cepetan. Mampus lo! Ya Allah, kok kayaknya ada orang pingsan sih? Mas! Mas, bangun, Mas! Mas! Mas, bangun, Mas! Mas! Mas, kamu kenapa, Mas? Astagfirullahaladzim! Mas Harlan! Mas! Mas Harlan! Tolong! Tolong! Harlan udah cuman. Saya yang nyelamatin Mas Harlan waktu Mas Harlan pingsan di pinggir sungai. Waktu itu saya lagi ada di dekat situ. Kamu? Saya Ria, Mas Harlan. Ini rumah saya. Mas Harlan sengaja saya bawa ke sini. Kenapa Mas Harlan bisa hanyut sampai ada di pinggir sungai? Apa ada yang berbuat jahat sama Mas Harlan? Saya juga gak ingat kenapa saya bisa berada di pinggir sungai. Mas Harlan jatuh ke sungai? Mungkin. Oh iya, waktu kamu menyelamatkan aku di pinggir sungai, kamu ngeliat ransel aku gak? Oh, ransel? Iya ada kok. Itu ranselnya. Kemarin basah, jadinya saya cuci. Tapi sekarang udah kering kok, udah saya jemur. Makasih ya. Mas, Mas Harlan mau kemana? Aku mau pergi naik gunung. Jangan Mas, Mas Harlan kan masih sakit, baru juga sembuh. Aku bisa kok. Permisi. Kenapa Mas? Awas, hati-hati. Kenapa kakinya Mas? Sebentar ya. Aduh, pelan-pelan Ria. Iya, ini juga aku pelan-pelan. Ria, ini kira-kira kaki aku kapan sembuhnya ya? Ya, tergantung. Bisa 2 minggu, bisa sebulan, ya bahkan bisa lebih. Tapi kalau Mas Harlan mau sembuh lebih cepat, ya harus istirahat total. Terima kasih ya, kamu udah mau ngerawat aku. Sama-sama Mas, lagian Mas Harlan itu kan udah sering bantuin aku sama ibu juga. Gimana sekarang kakinya, Mbak? Udah. Gimana? Udah enakan kakinya? Oh, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah udah sembuh kok sekarang. Ya udah enak. Ini semua berkat Ria dan Ibu juga yang sudah mau merawat saya. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Mas Harlan memang ada di rumah saya Pak Ustadz. Karena saat ini kakinya sedang cedera. Saya percaya dengan niat baiknya Mbak Ria untuk menolong sesama,
Namun dengan catatan, saya harap jangan sampai di rumah berdua. Ya, di rumah kan Harlan nggak mungkin berduaan aja, Pak Ustadz sama Ria. Kan ada saya. Saya mengerti, Bu Rizka. Untuk sementara waktu, biar Harlan di tempat rumah Bu Ria saja dulu. Sambil menunggu kesembuhannya total. Insya Allah, nanti akan saya bantu jelaskan kepada Pak RT. Sial, ternyata makhluk ini masih hidup. Kurang ajar. Ibang, kamu kemana aja sih? Kok gak pulang-pulang? Bu, saya mau nanya sama Ibu. Kenapa orang asing ini masih ada di rumah kita? Mas Harlan itu lagi sakit, Kak. Dia butuh pertolongan. Oh, udah pintar ngejawab lu ya. Yang berani nentuin ada orang asing apa enggak di rumah ini adalah gua, bukan lu. Ya Allah, Kak, tega banget sih Kakak. Gua enggak peduli dia mau sakit apa enggak. Eh, pergi lu. Oke, gua akan pergi. Tapi gua minta sama lu, tolong lu jangan kasarin adik lu sendiri. Eh, lu gak usah ikut campur, bukan urusan lu. Pergi lu, pergi lu. Kak, jangan, Kak. Tolong kasih kesempatan untuk Ibu sama Ria membalas kebaikan orang yang sudah menolong kami, Nak. Nolong kami? Nolong siapa? Sudah menolong kita. Kalau kamu pulang hanya untuk cari keributan, lebih baik kamu keluar ya. Keluar deh. Oh, Ibu lebih milih bela dia yang bukan anak Ibu sendiri dibanding gua ya? Gua ya pergi. Nah Harlan, maafin Ibam ya. Nggak apa-apa Bu. Silakan istirahat lagi. Sekarang istirahat lagi ya. Awas Bu, Harlan pelan-pelan. Hati-hati. Apa-apa Ibu-ibu. Seperti yang sudah saya bilang tadi di jalan, kalau orang kota itu lagi ada di dalam rumah saya. Dia cuma modus aja untuk deketin adik saya. Dan yang saya bingung, ibu saya malah bela adik saya. Padahal antara perempuan dan laki-laki dalam satu atap belum ada ikatan apa-apa, kan dilarang. Gak boleh sama agama. Gini aja, bapak-bapak, ibu-ibu. Bagaimana kalau kampung kita juga tidak mau kena musibah gara-gara ada yang kumpul kebo di rumah saya? Hah? Usir aja orang kota itu. Gimana? Ayo. Ini ada apa sih? Ini malam-malam loh. Kok kalian ribut-ribut? Mana anak kota yang sudah serumah dengan Ria? Kami gak rela kalau kampung ini dipakai dengan perbuatan maksiat. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu semua cuma fitnah. Kami tuh di sini cuma nolongin Mas Harlan aja. Ah, bohong. Cepat keluar. Kakak kamu sendiri yang jadi saksinya. Gak betul itu. Cepat keluar, kota. Ini orangnya. Nah, ini orangnya. Pergi dari sini. Pergi. Astagfirullahalazim, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian kok tega banget sih? Lihat deh. Dia ini lagi sakit kakinya. Masa kalian gak punya hati? Udah, ayo. Mas, tolong mas. Jangan buat masalah di sini. Eh, anak kota, pergi dari sini. Kau itu pembuat sumber keributan, betul gak? Betul, dong. Usir aja, pergi dari sini. Pergi, saya. Ria, udah gak apa-apa. Biar aku aja yang ngalah. Tapi kan kaki kamu lagi sakit, mas. Gak apa-apa. Ini demi keselamatan kamu dan ibu kamu. Gitu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kenapa kakinya mas? Aduh, prostat. Kaki saya masih belum sembuh nih. Sepertinya saya belum bisa melanjutkan perjalanan jauh saya, Pak Ustadz. Kalau begitu, lebih baik mas istirahat aja dulu di sini ya. Sampai betul-betul kaki mas sembuh. Aduh, terima kasih banyak Pak Ustadz. Udah ngerepotin. Sama-sama. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Masya Allah, soleh-solehah. Masya Allah. Ini siapa Pak Ustadz? Ini teman Pak Ustadz, namanya Kak Harlan. Ini adek-adek pasti mau belajar ngaji ya? Iya. Mau gak diajarin sama Kak Harlan? Mau. Pak Ustadz, gimana? Saya mohon izin nih Pak Ustadz. Boleh, silakan. Waduh, terima kasih Pak Ustadz. Ayo, kita belajar ngaji. Gawat, ada Kak Ibam lagi. Tuh, kalau ketahuan aku mau ngirimin makanan untuk Mas Harlan, dia pasti ngelarang aku lagi. Mana lu? Hah? Lu pasti mau bawain makanan buat si Harlan anak kota itu kan? Ngaku lu, sini! Apa ini? Hah? Apa ini? Jawab! Makanan itu makanan buat ibu, Kak. Makanan buat ibu lo? Hah? Lu enggak bohong kan sama gua? Enggak, Kak. Kalau Kakak enggak percaya, Kakak ikut aja. Ini beneran makanan buat ibu. Awas lu kalau bohong sama gua. Gua habisin lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Harlan, ini aku bawain makanan buat buka puasa nanti untuk Mas Harlan. Mas Harlan, Mas Harlan lagi ngapain? Ini aku lagi ngasih ternak kamu makan. Ya ampun Mas Harlan, jangan repot-repot, biar aku aja ya. Gak apa-apa kok, aku gak merasa repot. Lagian kamu juga sudah pernah merawat aku kan dengan baik. Makanya sekarang giliran aku deh merawat ternak kamu dengan baik. Tapi Ria tuh gak mau ngerepotin Mas Harlan. Gak apa-apa kok, aku gak merasa direpotkan. Mendingan kamu sekarang fokus sama kerjaan kamu yang lain aja. Untuk urusan kambing biar aku yang ngurus ya. Beneran Mas Harlan? Iya. Yaudah kalau gitu makasih ya Mas. Bu, iya Bu. Bu, sini dulu. Masya, ada apa sih kamu teriak-teriak? Bu, ini ada kabar buruk Bu. Kabar apa? Bu, tadi Ibam dapat kabar dari orang kalau kambing kita itu hilang dua di kandang. Maksud kamu? Kambing kita ada yang mencuri gitu? Iya, mungkin aja, Bu. Mendingan kita cek sekarang. Yuk. Bu. Nah. Ibu hitung sendiri tuh kambingnya tinggal berapa punya kita. Ayo itu, Bu. Ada 8 ya, kurang 2 ya berarti. Siapa lagi dong pelakunya? Kalau bukan orang loh, kalau dia ada pasti pelakunya loh. Ibam, kamu gak boleh asal nuduh. Bu, siapa lagi kalau bukan dia orangnya, Bu? Bu Rizka, maaf Bu. Saya ini cuma ngebantu jaga ternak ibu. Dan memang saya datang ke sini itu memang kambingnya memang udah ada segini. Dan gak kurang dan gak lebih kok, Bu. Pakai ngeles lagi ya? Lu udah denger kan nyokap gua bilang apa? Kurang 2. Pasti lu kan, ha? Nah Harlan, ibu juga gak nuduh Nah Harlan. Karena ibu tahu Nah Harlan itu orang baik. Ibu masih aja bela maling kayak dia, ha? Gak bisa, karena ibu gak punya bukti. Ini uangnya. Kalau kamu mau jual lagi domba murah kepada saya aja ya. Bu, nah lihat nih, ini kambing kita kan Bu. Maaf ya Mbak,
Tapi ini kambing saya loh. Enak aja. Ini kambing barusan saya beli. Mbak beli kambingnya ini sama siapa ya? Kalau nggak salah, namanya Harlan. Bu, ibu dengar sendiri kan? Siapa tadi mbak namanya mbak? Iya, Harlan. Hah, nggak salah lagi bu, dia pelakunya. Udahlah, bu nunggu apa lagi bu? Ibu masih bela orang kayak dia. Pak, salah saya apa sih pak? Kamu saya tangkap. Sip, lu bawa nih orang ke kantor polisi. Dia yang udah ngambil kambing gue. Ayo buruan. Bu, bu tolong dong bu. Mas Harlan gak mungkin ngelakuin itu bu. Tapi ibu juga gak bisa berbuat apa-apa nak. Karena ibu dengar sendiri dari pembeli kambingnya. Kalau yang jual kambing itu namanya Harlan. Ah, lu dengar kan? Yang ngambil kambing kita itu nih orang ini. Ambil buruan di sana ke kantor polisi. Duit. Star. Aku yakin kalau Mas Harlan tuh hanya korban fitnah. Dan semua ini pasti ada hubungannya sama Kak Ibam. Tapi aku harus buktiin dulu sebelum aku ngomong sama ibu. Kok cuma segini lu? Dia masih gitu. Itu kambing gua jual murah biar bisa laku. Dan itu duit udah gua potong buat jatah gua sendiri. Bisa aja lu. Untung lu anak buah gue. Ya udah enggak apa-apa lah. Yang penting tuh bocah udah kena jebakan kita, ya kan? Pasti. Astagfirullahalazim. Ibu tolong dong bu, dengerin aku bu. Mas Harlan itu gak bersalah bu. Kamu yakin nak? Ria yakin banget bu. Karena memang yang menjual kambing kita itu mengaku namanya Harlan. Tapi itu bukan Mas Harlan bu. Maksud kamu? Temennya Kak Ibam yang udah mencuri kambing kita bu. Dan dia mengaku-ngaku Mas Harlan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Rizka, saya dengar Ibam akan serahkan Harlan ke polisi. Pak Ustad, Pak Ustad harus tolongin Mas Harlan, Pak Ustad. Mas Harlan sekarang lagi dibawa ke kantor polisi sama Kak Ibam karena korban fitnah. Nah, Mas Harlan tuh gak bersalah. Masya Allah. Kamu yakin kalau Harlan tidak bersalah? Saya yakin banget sama ucapan saya, Pak Ustad. Pak Ustad, Pak Ustad sekarang ikut saya ya, tolong bebasin Mas Harlan. Mari. Bu, Ria pamit dulu ya, Bu. Hati-hati, ya. Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ustadz. Mari, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita pesta, beli minuman yang banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Tega banget sih kalian. Fitnah Mas Harlan terus uangnya hanya dipakai buat beli minuman. Ngomong apaan sih kamu? Jangan nuduh orang sembarangan deh. Saya nggak nuduh. Saya dengar sendiri obrolan kalian berdua sama Kak Ibam. Nih Pak Ustadz nih, ini orang dua ini suka banget fitnah. Mendingan langsung aja cemplungin ke neraka. Masya Allah. Nih, saya cuma bisa mengingatkan kepada kalian bahwa perkara fitnah itu bukan hal yang sepele. Ketika kalian membuat kefitnahan, ini bukan hanya di dunia kalian akan disiksa, tapi pada di akhirat pun nanti kalian akan mendapat azabnya. Fitnah itu berdosa besar. Lebih dosa dan lebih besar daripada kalian membunuh seseorang. Sebagaimana Rasul katakan, al-fitnatu asadu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Paham kalian? Sebenarnya kami ini cuma disuruh sama Ibam. Iya, Ustaz. Sekarang ikut saya untuk kalian memperbaiki semuanya. Ya, deh. Bukan di sini, bukan di kampung ini. Bawa Ulan. Lepasin Harlan. Emangnya kenapa, Pak Ustaz? Lepasin, Pak. Ibam yang salah, Pak. Dia yang udah nyuruh saya buat jual kambing itu, Pak. Duh, sekarang lu ya, hah? Bohong, Sip. Dia pasti bohong. Lah, ini mana yang benar? Ibam, sebaiknya kamu sadar bahwa apa yang kamu lakukan ini adalah perbuatan di luar dari agama. Kamu pernah mengaji, kamu pernah belajar agama, bahkan kamu tahu mana yang baik dan yang benar. Apa yang kamu lakukan saat ini akan memberatkan kamu nanti di akhirat. Daripada nanti kamu akan tersiksa di akhirat, lebih baik kamu berpikir dari sekarang. Wa'tafu amman zalamaka. Berbuat zalim itu akan menyulitkan diri kamu nanti. Oleh karenanya, saya harap kamu sadar. Aku begitu senang dan lega. Karena ternyata
terbukti bukan Mas Harlan yang melakukan pencurian. Dan sesuai seperti dugaanku, bahwa Mas Harlan hanyalah korban fitnah dari kakakku sendiri. Tetapi rupanya masalah yang menimpa Mas Harlan tidak selesai di situ. Karena masalah baru kembali mendatanginya. Pak? Iya, Pak. Udah lama tinggal di sini? Saya memang asli orang sini, Pak. Pernah dengar sama yang namanya Harlan? Harlan? Iya. Enggak, Pak. Saya enggak tahu. Yakin? Iya, Pak. Saya enggak tahu. Sikap Bapak ini kok kurang sopan ya? Pasti dia punya niat buruk sama Mas Harlan. Permisi ya, Pak. Ria, kok muka kamu tegang begitu sih? Kamu kenapa? Aku tadi ketemu orang yang nyariin Mas Harlan. Nyariin aku? Siapa? Aku juga gak tahu namanya, Mas. Siapa? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Oh, seumuran ibu, Mas. Dia tuh bukan orang sini. Terus kayaknya tujuan dia nyariin Mas Harlan juga gak baik deh. Dari mana kamu tahu kalau laki-laki itu mempunyai tujuan gak baik sama aku? Cara ngomongnya itu loh, Mas. Gak ramah. Makanya aku tuh jadi terpaksa bohong bilang kalau aku gak kenal sama Mas Harlan. Halo sayang, gimana anakku udah ketemu belum? Belum sayang. Pokoknya kamu cari terus ya, sampai anakku ketemu. Oke sayang. Aku akan bawa Harlan kepadamu, tapi tidak dalam keadaan hidup. Temannya Harlan kan? Hah? Apa-apaan nih? Hah? Apa-apaan nih? Kalian siapa? Kita musuhnya Harlan. Sikat! Tunggu dulu. Kalau kalian anggap gue temannya Harlan, kalian salah paham. Jangan bohong lu. Tenang dulu. Hah? Siapa lu? Hah? Gue kan udah bilang. Gue itu datang ke sini justru mau menghabisi si Harlan. Maksud lu apa nih? Hah? Begini aja. Gimana kalau lu semua kerjasama sama gue? Kerjasama apa nih? Lu kerjasama sama gue untuk menghabisi si Harlan. Alasan lu tuh apa sih? Pengen ngabisin si Harlan? Sebetulnya gue berniat nikahin ibu di si Harlan. Terus gue gak mau si Harlan jadi penghalang untuk gue dapatin harta ibunya. Gua demen. Oke. Deal, setuju gua. Deal. Emangnya Mas Harlan yakin nih mau pergi naik gunung sekarang? Ria, ini kan sebenarnya sudah tertunda lama rencana aku. Lagian aku datang kemari kan juga rencananya pengen naik gunung. Iya, Ria ngerti. Tapi kan kakinya Mas Harlan habis sakit, baru juga cedera. Udah, kamu gak usah ngawatirin aku. Aku gak akan nekat untuk naik gunung kalau aku belum siap. Ya, makanya kamu doain aku, ya? Gak usah diminta pun, aku pasti doain Mas Harlan. Tapi janji ya, Mas Harlan harus tetap hati-hati. Iya, makasih ya. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya. Ini pasti jalurnya dia nih. Kali ini lu bakalan mati. Gimana? Tenang aja. Yang pasti si Harlan akan mati. Dan dia gak akan selamat. Dan orang akan mengira dia itu kecelakaan, bro. Agus. Astagfirullahaladzim. Kok licin banget ya?
udah ngelakuin yang terbaik buat nyelakain dia. Tapi emang dia jago aja buat naik gunung. Cuma gue kerja sama lo. Eh, walaupun lo gak mau bayar gue juga akan habisin dia. Karena gue dendam sama dia. Paham lo? Pokoknya gue bayar sendiri. Om dia. Pecus lu. Gua tangan sendiri beres. Bilang gua nggak pecus, hah? Abisin aja, Bang. Kalau biarin aja kita. Kak Ibam yang tidak berhasil mencoba membunuh Mas Harlan dengan cara kasar masih belum berputus asa. Kak Ibam mulai mencari cara lain, yaitu. Ibam. Ibam. Tunggu. Apaan sih, Bu? Apa yang kamu perbuat? Aku gak ngeliat apa-apa. Kamu ngeracunin Harlan ya? Aku tidak mau meracuni siapapun. Apalagi di makanan itu. Jawab. Jujur sama ibu. Aku udah jawab jujur tadi. Mana tadi? Gak ada. Tolong jagain Ria. Saya pergi beli kelapa hijau. Tunggu sebentar ya, Bu. Iya. Tolong jagain. Tolongin ya. Iya. Ibu! Astagfirullahaladzim, kamu kenapa, Nak? Susah nafas, Bu. Aduh, ya Allah. Kamu bertahan ya, Nak ya. Ibu mau cari bantuan dulu ya, Nak ya. Sebentar. Ya Allah. Enjoy, coy. Ibam. Kenapa sih tuh? Angguai. Siapa ya? Ibu. Ibu, tolongin ibu, adik kamu sakit, Nak. Ya kalau dia sakit, cari dokter, bukan cari Ibam. Tapi kan ibu gak bisa bawa Ria sendirian, Nak, perlu kamu. Bu, Ibam itu lagi asik, lagi enjoy, melayang, fly. Kalau dia sakit, minta tolong sama tetangga aja, atau sama siapa itu orang kota. Minta tolong sama. Bukan sama. Bang, kamu kan kakaknya. Kamu masa sama sekali gak mau peduli sama adik kamu. Adik kamu lagi kesakitan, Nak. Bu, dengerin saya. Dengerin, Ibang. Dia aja tuh gak peduli sama Ibang. Ngapain gua peduli sama dia? Mendingan gua enjoy lah. Ya gak, coy? Iya, gak, coy? Aduh. Kamu kelewatan, Ibam, ya. Kasihan sama adik kamu. Ibam gak peduli. Minum, coy. Minum, coy. Ibam. Aduh, Ibam. Kamu bener-bener kelewatan. Pulang, Bu. Pulang. Kasihan sama adik kamu. Kamu malah lebih suka yang kayak gini nih. Barang-barang haram ini. Ibam gak peduli. Yang penting Ibam happy.
Iya enggak, coy? Iya. Pulang, Bu. Pulang. Assalamualaikum, Nak Harlan. Waalaikumsalam. Ibu. Ada apa, Bu? Ria, dia mendadak sesak dan enggak bisa napas. Astagfirullahalazim. Ayo kita ke sana, Bu. Ria, gimana keadaan kamu sekarang? Udah baik kan? Alhamdulillah. Ya Allah yang Maha menyembuhkan, berikanlah kesembuhan kepada Ria, ya Allah. Angkat penyakitnya dan berikanlah kekuatan dan kemampuan kepada dokter yang menyembuhkannya, ya Allah. Hamba sangat menyayangi dia, ya Allah. Hamba berjanji, jika Ria sembuh dan sudi menerima hamba, hamba berjanji akan menjadikannya dia pendamping hamba, ya Allah. Semoga Engkau meridhoi niat hamba ini, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Astagfirullah. Ya Allah, hamba ridho jika Harlan menjadi suami anak hamba. Hamba yakin dia akan menjadi suami yang terbaik dan bisa membahagiakan anak hamba, Ria. Berikanlah jalan dan jodohnya mereka untuk bersatu dalam ridho-Mu, ya Allah. Sembuhkanlah anak hamba agar semuanya dapat terwujud. Amin. Ini semua kan gara-gara lu. Ulah lu semua kan? Maksud lu apa? Maksud lu apa? Lu pake nanya lagi sama gua. Hah? Yang ngeracunin adik gua lu kan? Fitnah ini! Astagfirullahaladzim. Sok-sok nyebut lu. Hah? Kebetulan polisi, Pak. Tangkap aja nih, Pak, orangnya, Pak. Ini, Pak. Ini biang keladinya, Pak. Kami hanya akan menangkap berdasarkan kesaksian dan bukti-bukti yang ada. Mau bukti apa lagi, Pak? Gua saksinya. Ini pelakunya. Diam. Ayo, katakan siapa yang bernama Ibam yang kalian katakan sebagai pelaku utama. Ayo, katakan. Dia, Pak. Bukan. Tangkap dia. Bukan. Diam di tempat. Tangkap dia. Bang, sudahi semuanya, sadar enggak? Bu. Maafin Ibam, Bu. Seandainya boleh Ibu yang ingin menggantikan kamu masuk penjara. Tapi kamu janji sama Ibu ya. Kamu harus memperbaiki akhlak kamu. Kamu harus bertobat. Ya. Ini semua kesalahan Ibam. Ibam janji. Ibam akan menebus dosa-dosa Ibam sama Ibu. Dan juga Ria. Insya Allah. Allah yang akan mengampuni kamu. Ibu sayang kamu. Iya, Bu. Iya. Maafin semua kesalahan kakak, ya. Kakak janji, ya. Kakak akan menembus semua kesalahan-kesalahan kakak sama kamu dan ibu. Kakak janji sama kalian. Suatu saat, kakak pasti melindungi kalian. Lan, gue minta sama lu, Lan. Tolong lu jaga adik gue dan ibu gue. Dan gue minta maaf sama lu atas kesalahan-kesalahan gue. Insya Allah. Tutup, Hendrik. Bawa dia. Ayo, jalan. Ayo, pasin. Jalan. Ibu Rizka tulus sekali cintanya pada anaknya.
padahal anaknya sering menyakitinya. Mas Harlan, ada apa, Mas? Ria, aku ingin pulang ke rumah. Aku mau ketemu sama ibu aku. Dan aku ingin minta maaf sama dia. Karena selama ini aku sudah terlalu banyak berbuat salah sama ibu. Iya, Mas. Mas Harlan memang udah seharusnya pulang ke rumah. Minta maaf sama mamanya Mas Harlan. Biar dapat ridonya. Ya, aku juga sebenarnya pengen mengajak kamu ke rumahku untuk berkenalan sama ibuku sebagai calon istriku. Ibu Rido. Terima kasih. Allah engkau dekat. Maafkan Harlan, Bu. Harlan selama ini udah terlalu banyak dosa Harlan sama ibu. Dan Harlan sudah banyak membuat kesalahan. Harlan mohon ibu maafkan kesalahan Harlan. Hanya bila dirimu Harlan bangun. Tapi sayang, ibu juga minta maaf sama kamu selama ini ya nak. Ibu sudah keras sama kamu dan selalu memaksakan kehendak ibu. Makasih, Bu. Ini siapa? Kamu cantik sekali. Siapa dia? Ini calon istriku, Bu. Namanya Ria. Harlan bawa Ria kemari, sengaja ingin meminta restu sama ibu, agar ibu mau menikahi Harlan sama Ria. Alhamdulillah kamu sudah menemukan calon Mona. Pasti kamu adalah wanita yang baik, dan kamu pasti tepat untuk anak aku. Sini, nak. Semua bersujud memuji, memuja asmamu. Saya yakin, walaupun ibu sangat sayang dan sudah memaafkan kakak saya, tapi perlakuan Kak Ibam di masa lalu pasti masih membekas dalam ingatan ibu. Ya pasti ya, dimanapun seorang ibu diperlakukan tidak baik dengan anaknya pasti akan sedih dan kecewa. Nah, sebaiknya seperti apa yang harus dilakukan, yaitu mengembalikan kepada Allah SWT. Apakah dengan mengajak ibu tinggal bersama saya dan Mas Harlan bisa membuat ibu lebih cepat melupakan kejadian buruk di masa lalu, Mbak? Kalau misalnya mengajak pindah, itu memang bisa memanage untuk namanya trauma yang lalu menjadi lebih baik, di mana ia bisa mengubah sudut pandangnya karena melihat sesuatu yang berbeda. Tapi lagi-lagi saya sampaikan bahwa kembalilah kepada Allah. Semuanya akan lebih mudah, apalagi bulan Ramadan seperti ini. Insya Allah akan jauh lebih baik. Oh, ayo. Okay. Hati-hati. Monggo.